Kerat 2 ekor ikan kakap, lumuri ikan kakap dengan 1 sendok teh air jeruk lemon, 1 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh merica bubuk, kemudian diamkan 15 menit. Selanjutnya, campur bumbu halus yang terbuat dari 4 siung bawang putih, 2 cm jahe, 2 cm kunyit, dan 3 butir kemiri sangrai, 2 sendok makan minyak goreng, 2 sendok makan kecap manis, kemudian aduk rata. Lumuri ke ikan kakap, kemudian diamkan 30 menit. Bakar sambil diolesi sisa bumbu sampai matang. Ulek rata bahan sambal terasi yang terbuat dari 10 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai merah keriting, 1 buah tomat potong 2 bagian, 2 sendok teh terasi, 3 butir bawang merah, 2 siung bawang putih yang semuanya sudah digoreng, kemudian tambahkan 1/2 sendok teh garam dan 1/4 sendok teh gula pasir, lalu sajikan ikan bakar dengan sambalnya.